Pagi tante. Pagi om. Halo, selamat pagi om. Pagi. Selamat pagi, morning. Pagi. Perkenalkan, saya bapaknya Kemal, Randy. Lina. Masuk dulu yuk. Terima kasih buat saya sudah berkenan.
Kenapa, Pak? Emang udah telat nih. Iya, tahu. Papa mau ngomong sama kamu sebentar aja. Kenapa sih? Papa mau bilang kan, udah deh, Pak. Nggak usah dibahas lagi ya. Ini masih pagi. Papa mau bilang suruh Kemal putusin Ranti, kan? Kamu itu jangan suzon. Papa itu mau minta maaf sama orang tua Ranti. Sama Ranti juga. Papa nggak enak sama Ranti. Terus? Kamu punya kan nomor telepon orang tuanya Ranti? Buat apaan, Pak? Ya, Papa mau minta maaf. Yaudah. Ya udah. Hati-hati. Kenapa? Gak ada salam tempelnya. Nanti ditransfer. Paling gue 10.000 transfernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau zaman sekarang, zaman now. Mainnya transfer. Nomornya nih. Coba. Ran. Dengerin aku dong, aku mau ngomong sebentar, aku mau minta maaf. Udah deh, aku tuh sebel sama kamu. Kamu tuh kalau nggak niat ngelamar, nggak usah ngasih harapan. Bukan masalah nggak ngasih harapan, aku pasti ngelamar kamu kok, udah tenang aja. Ya terus kapan? Ya, kalau urusan kapannya ya aku bilang dulu lah sama papaku. Kamu kan tahu papa aku begitu. Aduh, udah deh, kamu tuh nggak usah ngasih harapan ke aku. Pokoknya gini deh, aku kasih waktu kamu seminggu untuk minta izin sama papa kamu. Kalau nggak, kita putus. Lah? Gimana sih main putus-putus aja? Kasih ya, aku waktu. Kasih waktu seminggu. Apaan sih, Ran? Kok seminggu doang, Ran? Ran! Dul gundul pacul dul kempelengan cer. Gundul gundul pacul dul kempelengan. Pak Bos, ayo Pak Bos. Siap. Ada yang ketinggalan? Ketinggalan apa? Malah ini kelebihan. Buat kamu. Hari ini kamu duduk manis saja. Biar saya yang bawa mobil sendiri. Alah, Bapak. Saya nggak enak tuh masa saya supir duduk manis. Bapaknya nyetir. Yang nyuruh kamu duduk di belakang siapa? Kamu duduk manis di rumah. Anggap aja hari ini hari public holiday kamu. Nyampe sekali kita. No. Tapi jangan sampai Kemal tahu kalau saya bawa mobil sendiri. Oke, siap, Komandan! Malah berisik itu. Saya pecat juga kamu ntar. Ayo, Wes, maaf. Wes, maaf. Nih, Pak Bos, sekalian dilap mobilnya. Kurang ajar. Apa ini? Sat! Apaan sih? Ih! Pagi, pelit banget. Kan deadline-nya satu minggu kan? Berarti sekarang kita masih pacaran dong? Ya, masih. Kamu kalau lagi kalem gini, cantik mah. Cuma kalau lagi ngamuk, lagi marah, udah kayak Hulk versi perempuan. Aku anak kecil apa digituin. Ih, kok dihabisin sih? Tinggal dikit tadi. Kita beli lagi ya. Aku bawain. Ada mau dibawain lagi ya? Enggak, enggak. Tas mau dibawain? Enggak usah. Enggak. Kan kita masih pacaran. Jadi begini, Lin. Sebenarnya bukan aku menolak lamaran Ranti. Tapi aku jadi bingung, Lin. Emangnya Mas itu bingungnya kenapa, Mas? Aduh, gimana ngomongnya? Begini, Lin. Jujur ya, aku itu jatuh cinta sama kamu.
Ah. Nah, jalan ini. Oke. Oh, aku jalan lagi. Oke. Ah. Jalan lagi. Ah, ini ke sini. Ah. Jalan lagi. Nah. Sini. Oh, ada celah. Tak menang aku. Sarap. Jelas aja lo menang, lo main sendirian. Mas Kemal, abisnya gak ada kerjaan lo. Lah, lo gak ngantor papa? Emang papa gak ngantor? Aduh, perut saya mules lo. Gak mau duit pomade apa biar rambut lo tetap klimis tuh? Papa tadi jalan sendiri mas, bawa mobil. Ya kan lo giliran diomongin rambut buat pomade aja lo bisa. Bawa mobil, terus mau kemana papa bawa mobil sendiri? Nah itu mas, saya aja bingung apalagi mas Kemal. Oke? Okay. Ya, mari. Mari. Abis itu lo ketemu teman mami waktu SMA. Cici mami. Apa sih? Punya pacar ya, abis ketemu pacar ya. Orang teman SMA juga. Mi, siapa Mi kenalin dong sama aku? Iya, nanti dikenalin ya. Oh, aku tahu. Jangan-jangan mami CLBK ya? Ayo, ngaku. Enggak, orang baru kenal kok. Maksud mami baru ketemu lagi. Centil banget. Kemal harus segera nikah, Pak, sama Ranti. Apa? Apa kamu bilang? Kenapa sih, Pak? Papa mau bilang enggak setuju lagi. Ya iyalah. Kemal, kamu tuh sama Ranti masih muda. Ibaratnya cinta monyet. Pak, anak zaman sekarang tuh gak bisa disamain sama yang zaman dulu, Pak. Bukan berarti masih muda tapi gak punya cinta yang tulus loh. Kemal, kamu tuh ganteng, ya. Jadi masih banyak kesempatan untuk mendapatkan wanita-wanita yang cantik. Apalagi dunia ini tidak selebar daun kelor. Ya, kamu masih butuh papa kan? Gak ada hubungannya apa sama itu. Ya pastilah Kemal akan selalu butuh papa. Kemal. Kamu kenapa sih? Kok nangis-nangis gitu? Hah? Kenapa? Aku gak jadi nikah, Ma. Astagfirullahaladzim. Baru papa bilang, dunia ini tidak selebar daun kelor. Kok bisa gak jadi nikah? Kenapa sih? Om, maaf ya aku datang tiba-tiba kayak gini. Oh, gak apa-apa Intan. Soalnya aku gak tahu harus ngadu ke siapa lagi. Kalau gitu, Om masuk dulu ya. Kemal, untuk berikutnya, ya you know lah. Si penuh bukan waktu yang tepat lah. Iya. Tapi kenapa sih harus sekarang di saat aku lagi bahagia? Loh, justru ini momen yang paling pas kan? Kamu tahu informasi.
Enggak, aku udah makan tuh tadi. Itu kamu buat sendiri ya? Enggak lah, ini beli. Ini paling terkenal nih, kalau deket-deket sini tuh ini enak banget nih. By the way, kamu sayang banget ya sama pacar kamu yang itu? Kenapa nanya gitu? Yalah, kok malah jadi loyo gini sih? Semangat dong! Coba ya, kamu kasih pengertian deh ke papamu. Susah. Papa mah gak mau dengerin kata orang. Mau cuma didengar. Pasti kamu nyolot ya? Iya? Enggak. Aku ngomong baik-baik sih. Cuma ya karena kondisinya aja begitu. Jadi ngomong terkesan lagi rada bukan keras sih. Makanya ngapain sih pakai nyolot? Mi? Ya? Mau kemana? Kok keren amat dandanannya? Ya mau ke pasar. Ke pasar? Coba. Kenapa sih? Duduk. Ini dandan ke pasar. Emang kenapa kalau ke pasar gini? Keren kan Mami? Lagian Mami ya sengaja sih dandan kayak gini biar convert gitu loh, belanja. Heboh gitu, biar loh, enak kan? Apalagi pakai cap gini asik banget. Aku tahu nih, pasti Mami mau ketemu sama pacarnya Mami kan? Duh, nih ini nih ya, kenapa sih ngomongnya sembarangan gitu? Sekarang Mami malah mau tanya sama kamu, gimana kamu sama Kemal, ha? Kamu belum putus? Ya enggak lah, Ma, aku masih kok sama Kemal. Cuma ya kalau papanya Kemal gak ngerestuin, Kemal kayaknya mau kawin lari deh, Mi. What? Kawin lari? No. Zaman sekarang mau kawin lari? Ya enggak lah. Kenapa susah-susah banget? Kalau memang dia mau kawin lari, better juga diputusin aja, ya enggak? Aduh, Mi. Kayaknya aku juga gak mungkin dia putus sama Kemal. Jadi ya biar waktu aja dia ngejawab gimana. Ranti, my sweetheart. Oke? Berarti kamu itu bukan golongan girls zaman now. Kalau girls zaman now itu, yang seperti Kemal itu out. Udah gak ada cerita. Di luar itu stok banyak. Cari yang lain dong. Gimana sih? Mi, kita bahas nanti aja ya. Aku mau kuliah dulu sekarang, oke? Okay? Mami. Kamu kuliah? Iya. Ya, tapi jangan lupa ya pesannya Mami. Iya, Mi. Nanti kita bicarain lagi ya. Iya, iya. Mami. Jangan lupa putusin Kemal. Pak, maaf, Pak. Tadi habis balikin ember. Ayo, Pak. Jalan, Pak. Sini kamu. Kunci mobil mana? Kunci mobil? Iya, kunci mobil. Kunci mobil ya, Pak? Iya, mana? Jadi bener toh, bapaknya mau PHK saya. Jaga nih mulut. Siapa yang mau PHK kamu? Hari ini saya mau bawa mobil sendiri lagi. Aduh, Pak Bos mau bawa mobil lagi? Iya. Tapi ini kan, nih. Ini duit apa lagi loh, Pak? Duit untuk bangunin si Kemal, suruh dia kuliah. Oh, ya wes kalau gitu, bangunin Kemal. Mas Kemal! Bikin asam urat Mas Kemal! Kamu. Kenapa kalau dekat kamu, saya selalu grogi ya? kalau aku, Lin, kenapa berpisah sama istri aku? Itu karena suka gak nyambung ngomong. Beda prinsip. Sebenarnya sih berat. Kesian Kemal juga, gak ada yang ngurusin. Oh iya, berarti kamu udah 2 tahun dong ditinggal sama suami kamu. Iya, Mas. Ya, terkadang masih kepikiran juga sih. Aku jadi gak enak nih ngingetin kamu sama almarhum. Gak apa-apa kok. Ya, mungkin udah jalan ceritanya kali seperti itu. Ah, udahlah. Ngapain sih kita ngomongin masa lalu? Ya enggak? Mendingan energinya kita simpan. Kita gunakan untuk mikirin bagaimana hubungan kita ke depan nanti.
Aduh, Mas Kemal. Mas Kemal. Aduh, maaf yuk. Aku ngajak loh, Mas. Ya, Mas. Bahasa baju gua. Saya ganti baju baru. Udah, gak usah. Hah? Lu lagi ngapain sih? Lu nyiram tapi ngelamun. Lu ngapain sih? Ini loh, Mas. Saya itu lagi sedih loh, Mas. Soalnya saya itu sepertinya mau di PHK sama Pak Bos. PHK gimana maksudnya? Saya tuh nyiram tanaman, motong rumput. Rumput aja, Mas. Dari panjang, saya potong jadi pendek. Udah pendek masih saya potong aja tuh, Mas. Saking saya gak ada kerjaannya, Mas. Saya gak boleh nyetir lagi sama Bapak Bos. Sekarang Bapak nyetir sendiri lagi? Iya. Ada yang gak beres. Gimana ya, Mas? Saya jadi di PHK apa enggak ya? Udah. Lo tenang ya. Nanti gua yang bilang sama Papa, biar lo gak di PHK. Udah, tenang aja. Makasih ya, Mas Kemal. Enggak usah peluk-peluk. Gak apa-apa, udah. Jadi belum ada kemajuan. Gak ngerti aku. Makin hari tuh Papa aku tuh makin aneh ulahnya. Udah kayak puber kedua, tau gak? Puber gimana maksudnya? Puber ya, kayak ABG puber, jatuh cinta lagi. Kamu tau dari mana? Ya setiap hari, Ran, aku ngeliat papaku nih kalau abis mandi, ngaca. Ya kan, ngaca, nyisir-nyisir, pose-pose, foto. Terus ganjen banget, kemana-mana nyetir sendiri, keluyuran. Apa coba namanya kalau gak puber lagi? Nah, yang paling aneh nih, kelakuan papa tuh kayak gini nih. Coba Dijo. Apanya Dijo? Iki lo yang gimana? Jodohku. Ya. Ya udah nyanyi coba. Jodohku. Maunya tuh dirimu. Nanti lo. Ini yang fals suara kamu apa gitaran nih? Gitarnya Pak Bos. Gitarnya udah sistem bener kok. Orang, saya ini juara lagu nyanyi loh di kampung. Kamu jangan rusak mood bos kamu. Bos kamu ini lagi kasmaran. Jatuh cinta tuh. Betul. Jadi lagunya harus sesuai. Jatuh cinta. Mamiku tuh juga setiap kali dandan mulu, centil banget, ngaca mulu lagi. Lagi tuh lipstikan mulu. Nah, ini nih. Aku jadi curiga. Jangan-jangan apa papa aku sama mama kamu nih gak mau diduluin ya sama kita untuk nikah? Iya, apa mungkin mamaku juga gak setuju gara-gara mamaku takut aku nikah duluan. Nah kan, sebenarnya mungkin kita direstuin. Cuma karena papa gak mau disalip sama kita nih untuk nikah duluan. Ya mama kamu mungkin kayak gitu juga, akhirnya kita gak direstuin. Kita harus cari tahu yang sebenarnya. Ya alasan utamanya ini kenapa nih papa aku sama mama kamu kayak gini. Tahu caranya. Pasti bisa. Cocok gak nanti jalan sama Lina ya? Tapi warnanya pink begini. Gimana Mal? Bagus gak yang tadi? Ya bagus lah mall yang tadi, kalau nggak bagus nggak bakal ada pengunjungnya, Pak. Papa tuh bukan nanyain mall. Papa tuh nanyain baju yang papa pakai ini bagus apa enggak. Lagian papa tumben-tumbenan sih beli baju-baju mahal. Biasanya aja ke mall sarungan, Pak. Oh, Kemal tahu sekarang bener nih dugaan Kemal selama ini nih. Apa? Papa nggak mau ngerestuin Kemal sama Ranti. Karena papa punya pacar lagi kan? Karena papa mau kawin lagi kan? Papa gak mau keduluan sama Kemal, ya kan? Ngaku deh, Pak. So tahu kamu Kemal, kalau ngomong tuh suka pas. Nah, kan? Bener kan? Ngaku deh, Pak. Enggak, bukan begitu. Pak, papa tahu gak? Jarwo tuh nangis-nangis, Pak. Gak punya kerjaan. Karena papa gak pernah mau disupirin sama dia lagi. Papa kemana-mana keluyuran, nyetir sendiri.
Coba. Pak, ih, malah ngelamun. Ya udah enggak apa-apa. Kalau papa enggak mau ngaku enggak apa-apa. Terserah kalau papa memang gengsi. Tapi kalau papa juga enggak kunjung merestui Kemal sama si Ranti, papa lihat aja nanti. Entar lu Kemal. Kamu jangan ngancem-ngancem papa dong. Emang kamu ngapain? Ceritain dong ke papa. Kan Kemal bilang nanti. Ya nanti Kemal ceritain. Kepo nih papa. Ribet ngomong anak zaman now. Apa? Kamu mau kawin lari sama Kemal? Iya. Ma, mama jujur deh sama aku, Ma. Mama itu gak ngerestuin aku sama Kemal, apa karena takut aku nikah duluan dari mama? Ranti mau kawin lari? Enggak. Ini gawat ini. Bisa berabe. Ran, ya, iya deh, mami jujur ya sama kamu. Ya mami tuh sekarang emang lagi ya falling in love gitu sama teman mami SMA. Tuh kan benar. Ya tapi kan menurut mami itu hal yang wajar, Ran. Masa kamu tega sih mami itu sendirian terus, apalagi kalau kamu udah nikah. Ya udah bye-bye mami. Mami sendirian dong. Ih, mami ngomongnya jangan kayak gitu. Aku seneng kalau mami bahagia. Bener deh. Ini serius. Thank you. Iya, Mi. Tapi kira-kira pacar mami itu bisa sayang sama aku enggak ya? Aku enggak mau kalau sampai punya papa tiri yang jahat. Ini nih, kamu kenapa sih? Hah? Kamu tuh kebanyakan nonton sinetron. Ya pastilah mami itu mikirin kamu sebelum mami nikah. Dia harus sayang dong sama kamu. Enggak? Nah gitu dong. Terus kapan mau dikenalin sama aku? Iya. Iya. Pasti dong, mami pasti kenalin dong sama kamu. Ya, sabar ya. Oke, mami. Ini bola golfnya. Tapi, yakin ya mas? Nanti kalau Pak Bos kenapa-napa terus jatuh, terus meninggal gimana lo? Astagfirullahaladzim. Ih. Lo ngomong yang bener dong, nyebut gak lo? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kok ada aja mulut lo ya? Itu cuma bola golf, paling keseleo doang, udah buru taro. Wes. Kurang, ntar keburu bangun papa. Yakin nih? Yakin. Susah nih sarjananya kok mancing ikan doang begitu. Sana mikir. Ada apa tuh, Pak? Kenapa, Pak? Tadi siapa yang naro bola golf di situ? Bola golf? Mungkin Tiger Woods. Tiger Woods? Matamu Tiger Woods. Dia arti golf. Ya, wes. Ayo, Pak. Saya bantu, yuk. Pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan. Untung Tiger Woods main ke rumah gue. Ma. Apa sih? Mama sama papa aku tetap pengen aku nikah sama cowok aku. Apa mama kamu udah tahu belum kalau pacar kamu itu punya istri? Gimana sih? Ya udah tahu. Tapi kayaknya mereka cuma ngeliat dari hartanya doang deh. Ya kamu kasih tahu lah orang tua kamu. Orang tua kamu pasti gak akan ngijinin kalau tahu pacar kamu tuh udah punya istri. Ya. Aku udah kasih tahu mereka, tapi mereka tetap aja nggak percaya.
Lagian cowok aku yang itu bohongin mereka segala. Kesel. Kamu mau gak hiburin aku? Bukan aku gak mau, cuma aku hari ini ada kelas tuh. Ini udah jam segini, sebentar lagi aku ada kelas. Yaudah, kalau gitu aku nungguin kamu ya. Kalau kamu gak mau, yaudah deh, aku stres banget. Stres banget, aku mending mati aja deh. Jangan. Apa sih, kayak enteng banget tuh Rahang ngomong mati. Yaudah, aku kelas dulu deh. Kamu tungguin aku ya. Ntar pulang kelas, aku anterin kamu muter-muter ke Monas. Kita lihat Monas biar kamu happy ya. Oke? Okay. Senang ya? Lu bikin kaget aja. Gimana? Udah ngomong belum sama Jarwo? Udah, tenang. Semua berjalan mulus sebagaimana skenario. Terus gimana ceritanya? Ceritanya begini. Nih. Jarwo! Aduh. Itu ceritanya. Ya ampun, kamu parah banget. Terus kok jadi kenapa-napa sama papa kamu gimana? Ya udah gak apa-apa, udah tenang aja. Ya aku juga mikir sih, parah banget ya. Cuma udah dibawa ke dokter dan kata dokter cuma keseleo doang. Ih tapi gak gitu-gitu amat juga kali ya. Cinta sih cinta boleh, tapi jangan berbuat kriminal juga. Gak kriminal, kan cuma bercanda. Intinya biar papa gak nyetir sendiri. Biar temenin Jarwo terus. Ya udah, tapi aku gak suka kalau kamu kayak gitu terus ya. Ya janji abone. Aduh mas, kakinya gimana mas? Masih sakit? Enggak apa-apa kok. Masih kuat. Bener? Bener. Udah gak sakit lagi? Enggak. Mas, aku kok jadi kepikiran sama Ranti ya anakku. Dia itu masih mau ketemu sama kamu. Ya padahal kan kayak kamu gini duplikatnya kan susah. Sok ABG, sok kid zaman now. Sini Kemal, kok gak nongol-nongol? Ren. Sorry. Kamu kemana aja sih? Lama banget, ha? Aku lapar. Oh iya, tadi dosennya lama keluar deh. Yaudah, kamu udah selesai kuliah kan? Kalau gitu, kamu kan jadi hiburin aku ya kan? Aduh gimana ya? Kamu kenapa sih? Hah? Kamu gak mau nemenin aku? Kamu sama aja ya ke orang tuaku? Gak ada pedulinya sama aku? Hah? Mending aku mati aja deh. Taruh dulu. Kok main mati-mati aja sih? Yaudah, ya aku temenin. Oh, gak nyangka ya. Ternyata lo itu cuma cowok yang doyan mainin hati perempuan ya. Tunggu gak jadi lamaran sama lo. Ranti. Tunggu dulu. Ini siapa? Gue, pacarnya Kemal. Gue mantannya Kemal. Maksudnya apa sih, kok mantan? Iya, karena mulai sekarang kita putus. Ran, bentar, kenapa sih? Jangan sentuh-sentuh gue pakai tangan kotor lo itu ya. Lo aja bisa nyakitin bokap lo, apalagi gue. Ran, nanti. Mal,
Mal. Kok lo malah cuekin gue sih? Hah? Apa sih marah-marah aja lo jadi orang? Mal. Duh, lo mah. Gue curhat bukan lo didengerin malah dicuekin. Gue tuh lagi pusing. Pusing banget di kepala. Pusing kenapa sih? Hah? Gue tahu. Pasti gara-gara lo diputusin tadi ya? Hmm? Gak ada hubungannya sama itu. Udahlah, jangan dipikirin. Cewek tuh masih banyak, bukan cuma satu, Mal. Intan, gue tahu cewek tuh banyak, gak cuma satu. Tapi nyari yang satu hati itu susah. Ini kesempatan aku buat deketin kamu, Mal. Mal. Lo gak kepikiran gue ya? Maksud lo apaan sih? Jujur aja ya, aku belum bisa move on dari kamu. Aku masih sayang sama kamu. Intan, masa kita tuh udah lewat ya. Yang berlalu biarlah berlalu. Lo bisa cari laki-laki lain kan? Udahlah, jangan bahas itulah. Yang ada lo malah nambah aku pusing. Yaudah deh, gue mendingan balik duluan ya. Karena gue ada kerjaan kampus. Dan itu harus gue selesaiin sekarang. Oke, sorry ya. Kemal! Kemal! Aduh! Aku gak akan nyerah gitu aja, Mal. Aku akan bikin kamu bertukuk lutut lagi sama aku. What? Jadi kamu itu udah putus dari Kemal? Iya, Mal. Kalau Ranti putus sama Kemal, berarti aku bisa nikah dong sama papanya Kemal. Mami, Mami kenapa malah senyum-senyum gitu sih? Enggak. Mami itu ngebayangin kata-kata Mami waktu itu bahwa ya Kemal itu bukan jodoh kamu, sekarang terbuktikan. Mami, pokoknya aku benci semuanya yang berhubungan sama Kemal. Mih, Mami kapan mau kenalin aku sama pacar Mami? Aku harus seleksi duluan pokoknya, pacar Mami itu baik atau enggak buat Mami. Aku gak mau pacar Mami jahat kayak si Kemal. Iya. Mami kenalin ya sama kamu ya besok Mami janji ya. Kamu jangan nangis gitu dong ya, kan masih banyak stok di luar sana. Kamu cari lagi dong, semangat ya. Kayaknya Backstreet emang jalan satu-satunya. Duh, ada-ada aja sih putus oke, tapi malah musuhan gitu. Aku harus cepat-cepat kasih tahu Mas Randy nih. Oke, terima kasih. Kalau begini kejadiannya, berarti si Kemal harus cepet-cepet move on. Om! Intan, ngapain kamu disini? Kemalnya jahat banget, Om! Kemal jahat gimana? Tadi kan aku bareng dia. Huh? Malah ditinggalin! Segitunya sih si Intan nangis gara-gara Kemal. Kenapa gak aku jodohin aja Intan sama Kemal? Lebih cepat move on, lebih cepat juga aku nikah sama Lina. Kasian banget kamu Intan. Yaudah, nanti Om bilangin si Kemal ya. Tapi kamu masih sayang kan sama Kemal? Ya iyalah Om, aku masih sayang banget sama dia. Soalnya Om pikir tuh kamu itu tipikal wanita yang baik buat Kemal. Dan sepertinya kamu juga bisa membimbing si Kemal. Jadi Om akan merasa senang banget kalau kamu nanti nikah sama si Kemal.
Seriusan om? Ya iyalah. Pokoknya om akan dukung penuh supaya kamu nanti nikah sama si Kemal. Makasih ya om. Udah deh lo pergi sana deh, gue udah gak mau ketemu sama lo lagi. Udah pergi, pergi, pergi ya. Ran, lo dengerin gue dulu boleh kan? Ini pacar SMU-nya Mami. Kenalin dong, kamu kok bengong gitu? Kenal kok. Ayo sayang, Andro Mevaldo Oraono. Ranti. Mi yakin? Iya yakin dong. Kalau mau pesan makan, pesan aja. Semuanya bebas. Makasih ya, Mas. Sini, bentar sini. Apa sih? Duh, Mami, aku gak mau punya apa-apa kayak gitu. Duh, kamu gimana serba salah? Gimana? Mami kan mau cari yang terbaik. Kok kamu gak setuju? Tapi aku gak mau, Mi. Aku mau dong kalau punya papa kayak gitu. Pokoknya aku gak mau. Awas aja kalau sampai Mami masih pacaran sama orang kayak gitu. Ya, udah, mau pulang. Ini untuk kamu. Matur suwun iki lho, Pak. Bagaimana tadi menurut kamu? Oh, beres. Kalau sama Jaro semuanya beres. Ya udah, sana kamu. Saya mau ngedet. Sebentar Jaro. Ingat ya, jangan sampai si Kemal tahu. Kalau sampai Kemal tahu, saya kunyah kamu. Maaf ya Pak Bos, Mas Kemal udah bayar aku juga soalnya. Yang penting kan, Mas Kemal sama Pak Bos gak saling tahu. Kalau aku bantu-bantu mereka dan bocorin rahasia mereka. Ngomong-ngomong, Mas Kemal kemana yo? Gosip hangat ini, jadi gatel kan lambe Jaro? Ayo sana pergi. Mas ini gimana? Soalnya Ranti tuh tetep gak setuju. Ya, kamu harus bisa lah nyakini si Ranti. Soalnya udah gak ada cara lain lagi. Oh, terus gimana tuh? Tapi tenang, tenang.
kan lagi, gimana harga diri kamu? Ih, Mami aja bisa bilang enggak buat pacarnya aku. Kenapa aku gak bisa bilang enggak buat pacarnya Mami? Pokoknya aku gak mau Mami pacaran lagi sama dia. Kalau sampai masih pacaran, aku bakal gerbek. Ayo.
bahagia. Mami. Mami. Mami, maafin Ranti ya, Mi. Selama ini Ranti udah egois sama Mami. Mami kan udah ngerawat Ranti dari kecil, udah ngejagain Ranti. Tapi Ranti lupa kalau Mama juga harus jagain. Justru Mami yang minta maaf sama kamu. Mami selama ini terlalu egois. Ya Mami minta maaf ya, Nak ya. Mi, Mami gak perlu minta maaf sama aku. Kalau emang papanya Kemal bisa bikin Mami bahagia, aku setuju kok Mami sama dia. Tapi anak-anak kita tuh sedih. Ya, aku sih kepikiran begitu juga, Lin. Ya, maksud Lina, biarin aja hubungan kita ini sebagai besan. Pasti kita juga bahagia kok kalau lihat anak-anak kita kebahagia, ya nggak?
Maaf ya, Lin. Kamu yang benar kok. Kebahagiaan mereka itu kan kebahagiaan kita juga. Dan Ranti sama Kemal masih banyak waktu untuk menikmati kebahagiaan. Sementara kita kan tinggal nunggu antrian dipanggil aja sama yang kuasa, ya kan? Iya, biar aja cinta kita, kita sendiri yang tahu, Mas. Ya. Maafkan aku ya, Lin. Aku juga minta maaf ya, Mas. Bawain sarapan buat kamu. Kamu ngapain bawain aku sarapan? Kamu kenapa sih? Hah? Nggak mau terima ini? Bukan aku nggak menerima. Cuma... ya nggak perlu. Kemal sudah tunangan. Apa? Jadi... kalau Intan... bawa makanan untuk menarik hati Kemal. Maaf. Kamu salah, Intan. Karena papa sudah merestui hubungan si Kemal. Nah, maafin aku ya. Ini emang udah nasib aku. Aku tuh perempuan yang selalu kalah. Pertama aku dibohongin cowok. Dan sekarang kamu malah lebih milih cewek kamu daripada aku. Intan, kamu dengerin aku dulu ya. Ntar, kamu dengerin aku dulu. Ini kondisinya sama sekali berbeda loh. Ya? Enggak. Aku kira kamu bakal balikin lagi sama aku. Gak mungkin, Intan. Itu kondisinya gak mungkin. Nih ya, dengerin aku. Kamu tuh perempuan cantik loh, ya kan? Kamu juga perempuan baik. Kamu pasti bisa dapetin laki-laki yang jauh lebih baik dibandingin aku. Kita putus bukan berarti kita putus tali silaturahmi loh, ya? Kita masih teman. Kamu bisa cerita ke aku apapun, anytime. Kamu bisa cerita, bisa curhat atau segala macam. Kamu tenang aja. Kemal. Udah. Ya? Kemal. Oh, jadi sekarang udah punya pacar baru. Berarti kamu itu gak ada bedanya sama laki-laki lain ya? Tante, tante denger aku dulu. Ini udah, gak seperti udah. Yang tante lihat, tante. Kemal, ya. Kamu tahu gak, Ranti itu sangat mencintai kamu. Tapi kamu kayak gitu sikapnya. Gampangnya kamu melupakan dia? Bukan ngelupain Ranti, tante. Sama sekali enggak. Ini Intan, dia teman aku tante, dia bukan siapa-siapa aku, ini kondisinya dia... Oh, jadi kamu tuh Intan, ya. Eh Intan, kamu sadar gak sih, kalau Kemal ini sudah melamar Ranti anak saya, bahkan mereka ini mau tunangan. Tapi ya kalau kayak gini, tante pasti menghalangi. Tante dengerin aku dulu tante,
kondisinya nggak kayak gini. Tante dengerin penjelasan aku dulu lah. Apa yang harus dijelasin lagi? Semuanya sudah jelas, ya? Kamu tahu nggak sih, tante ini putus sama papa kamu gara-gara mikirin kamu sama Ranti. Taunya kamu kayak gini. Dah. Tante. Kan? Ran? Ranti? Ranti? Aduh. Ada apa sih? Kamu tuh di... Salah duga gimana? Orang jelas-jelas aku lihat kok kalau Kemal itu jalan sama pacarnya. Tahu gitu kenapa kita yang gak nikah sih, Mas? Lin, kamu gak bisa bayangin apa? Bagaimana perasaan mereka kalau kita jadi nikah? Buktinya Kemal itu sekarang gak sama Ranti kok, malah sama pacarnya. Lin, memang si Intan itu pernah pacaran sama Kemal, tapi sekarang kan udah jadi mantan. Lagian juga aku udah ngomong langsung kok sama si Intan kalau si Kemal itu mau lamaran, mau ngelamar si Ranti. Terus? Ya udah. Saya bisa ngerasain banget, Lin, bagaimana senangnya si Kemal begitu tahu hubungan kita udah putus. Dan saya tahu banget kok kalau cinta sejatinya si Kemal itu ya cuma Ranti. Iya, aku juga ngerasain kok kalau cinta sejatinya Ranti itu adalah Kemal. Tapi apa ya yang harus kita lakukan buat mereka berdua? Aku tahu. Taman Kota.